Oke, cek cek 1, 2, 3, halo semuanya, balik lagi bersama saya Lunaria Alteria. Kali ini saya akan menunjukkan ke kalian cara mudah menggunakan bug scraps di Monster Hunter Portable 3. Mungkin banyak kalian yang sudah tahu cara menggunakan bug scrap ini untuk menambah uang guys di awal game. Tapi saya pribadi jujur tidak merekomendasikan kalian guys untuk memakai bug scrap ini karena akan menghilangkan esensi experience kalian bermain guys. Jadi kalau ada opsi, saya rekomendasikan kalian untuk gathering aja guys di map-map kayak map mystifix, map-map yang lain lah pokoknya, untuk gathering item untuk mendapatkan uang. Oke lah, kita langsung saja ya. Saya akan menunjukkan cara memakai bug scraps-nya untuk menambah uang di awal game. Jadi pertama kalian harus mengambil item yang ingin kalian jadikan scraps. Contohnya saya akan mengambil item batu aja guys, kayak ore. Oke, kita ambil item iron ore 10 di dalam tas. Terus kita pergi ke Palico Blacksmith, gak tahu itu namanya apa, ini sini. Terus kita klik trade scraps, terus klik from item bag, jangan from item box ya guys. Kalau kita pilih, kalau kalian pilih from item box dan kalian jadikan scraps itemnya atau material monsternya, itu nggak akan bekerja guys, nggak akan work bug-nya. Jadi kalian pilih from item bag. Ini iron ore. Oke, iron ore kita ada 10 ya guys. Jadi kita ganti aja, kita rubah aja langsung ke scraps. Kalian bisa lihat di sebelah kiri iron ore, exchange item ke scraps, ke ore scraps ya. Jadi kita langsung saja kita pencet bullet. Kita jadiin scraps untuk iron ore 10 bijinya. Oke. Udah jadi scraps ya, langsung ke send ke item box di rumah, di home. Dan kita lihat di sini guys, tada, masih ada iron ore nya masih ada guys. Nah jadi kalian bisa buat terus nih, kalian bisa buat terus tanpa harus takut kehilangan item guys nih. Kalian bisa buat terus guys nih, tanpa harus aku kehilangan item. Cara menambah uangnya gimana bang dari bug seperti itu? Iyalah, kita memakai bug tadi untuk jadiin iron ore itu tadi ke scraps, terus kita jual. Cara jualnya gimana? Ke item box, sales item, terus kita cari iron scraps tadi mana. Nah ini ore scraps nih, terus kita jual aja guys dengan harga 10Z. Kalau kalian buat terus-menerus kayak misalkan 99Z, jadi kalian hitung aja guys nih, dapatnya 990Z. Lumayan kan buat di awal untuk buat atau ngebeli equipment nih. Kita jual. Oke, kita dapat 990Z guys, lumayan kan. Nah oke, sampai di sini guys sudah paham ya. Oke lah, begitu saja guys videonya, saya akhiri. Terima kasih buat kalian sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe nya ya guys untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, see you again next time.